Halo Eliters, balik lagi bersama aku Audrey. Hari ini aku mau review klaster terbaru di kawasan Jakarta Garden City nih. Namanya Vastu. Klaster Vastu ini adalah salah satu project dari developer ternama, yaitu Modern Land, yang ada di kawasan Jakarta Garden City. Jakarta Garden City atau JGC sendiri untuk kawasannya ini udah lengkap banget teman-teman. Karena ada Ion Mall, IKEA, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Dan untuk klaster-klaster sebelumnya seperti The Savoy, Shinano, Yara, La Seine, Thames, dan Mississippi juga udah sold out semua dan sudah dihuni. Nah, untuk klaster si Vastu ini nanti lokasinya ada di paling depan daripada klaster-klaster sebelumnya. Jadi lebih dekat ke IKEA dan juga Ion Mall. Yuk lanjut, kita sekarang mau review rumahnya ya. Oke, jadi ini adalah fasad depan dari Vastu. Rumah contohnya tuh ada dua, ada yang lebar 7 dan lebar 9. Kali ini kita mau review rumah contoh yang paling besar, yaitu yang lebar 9. Untuk ukuran luas tanahnya di 135 meter persegi dan luas bangunan 250 meter persegi. Untuk carportnya menggunakan keramik HT yang muat untuk 2 mobil, dan ada garasi yang muat 1 mobil. Untuk kanopi di atas carport nanti udah include ya, persis seperti di rumah contoh. Di Vastu juga ada 2 akses masuk, satu dari pintu utama dan satu lagi dari garasi mobil. Kita coba masuk dari pintu utama ya. Masuk dari pintu utama, kita langsung ketemu dengan guest area. Jadi kalau ada tamu yang datang, bisa duduk-duduk di sini nih Eliters. Di depan area ruang tamu ini juga ada space untuk taman dalam rumah ya. Tapi teman-teman juga bisa fungsikan area ini sebagai rak sepatu atau tempat penyimpanan lainnya. Di lantai satu ini juga ada satu kamar mandi. Untuk finishing lantainya menggunakan keramik. Di sini ada wastafel, kloset, dan juga area shower. Selanjutnya, ini adalah kamar di lantai 1. Kita bisa fungsikan kamar ini jadi kamar untuk orang tua ataupun kamar tamu. Untuk view kamar ini langsung menghadap ke taman belakang dan ada pintu juga nih yang bisa dibuka. Enak banget nih kalau tidur di kamar ini, pagi-pagi bisa langsung berjemur di taman yang cantik seperti ini. Otomatis sirkulasi udara dan pencahayaannya pun akan bagus banget. Untuk di Vastu lebar 9, finishing lantainya menggunakan keramik HT 100x100. Selanjutnya, kita mau lihat lantai 2-nya ya. Nah, ini dia teman-teman lantai 2-nya. Menarik banget ya ruangannya karena full tanpa sekat sama sekali. Jadi kelihatan luas dan lebar banget nih area lantai 2. Di sebelah kanan ada space untuk ruang keluarga yang cukup luas dan nyaman banget pastinya. Di belakangnya juga ada multi-purpose area, ini bisa kamu gunakan sebagai tempat kerja, tempat main game, tempat hobi, ataupun tempat area bermain anak. Tapi untuk sekat yang ada di rumah contoh ini nanti belum dapet ya, jadi kalau kamu mau disekatin rumahnya bisa bikin sekat sendiri. Di sebelah ruang keluarga juga ada meja makan dengan menggunakan meja panjang, dan di belakangnya ada area dapur bersih. Di lantai 2 ini juga ada satu powder room. Selanjutnya di bagian samping nanti juga ada jendela besar seperti ini yang bisa lihat ke area taman lantai 1 yang kita lihat di kamar tidur. Di sini juga ada satu pintu untuk ke area servis. Jadi dari garasi, kalau jalan lurus ke belakang nanti ada area untuk kamar tidur dan kamar mandi untuk asisten dan juga dapur kotor. Nanti kalau naik lantai 2 ini bisa lewat sini teman-teman. Di show unit ini interior pintunya sengaja dibuat seperti kamuflase seperti itu ya. Jadi biar dapurnya tuh kelihatan luas dan lebih rapi. Oke guys, selanjutnya kita lihat ke lantai 3-nya yuk. Untuk area tangganya juga menggunakan high ceiling ya. Dan ini dia lantai 3-nya. Pertama kita mau lihat master bedroom-nya dulu ya. Untuk kamar utamanya ini gede banget dan luas banget. Dalam kamar tidur juga ada kamar mandi dalamnya. Ada wastafel, kloset, dan juga area shower. Kalau di show unit ini dipakein bathtub, tapi nanti belum dapet ya bathtubnya. Selanjutnya, kita mau lihat kamar anak yang pertama. Untuk ukurannya cukup luas ya untuk kamar anak. Di sini bisa taruh meja belajar, lemari pakaian, dan juga kasur.
Dalam kamar tidur ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Di kamar anak ini juga ada jendela yang mengarah ke foyer taman belakang yang kita lihat di lantai 1. Selanjutnya adalah kamar anak yang kedua, ukurannya juga kurang lebih sama ya. Di sini muat untuk taruh lemari pakaian, meja belajar, dan kasur. Dan ada kamar mandi dalamnya juga nih. Jadi semua kamar di lantai 3 dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Nah itu dia teman-teman, tadi kita udah lihat ya rumah contoh Vastu yang lebar 9. Rumah estetik yang mewah dan cantik seperti ini dipasarkan mulai dari harga 5,7 miliar untuk yang lebar 9 ya. Bulan ini Vastu juga lagi ada kasih promo spesial, yaitu lagi free DP dan free akad. Jadi kamu cukup bayar booking fee 25 juta aja udah langsung fokus bayar cicilan ke bank, karena developer udah tanggung biaya KPR-nya. Lalu juga ada free kanopi, free smart door lock, free alih hak 5%, dan bonus ekstra diskon. Nah, kalau teman-teman tertarik sama rumah ini dan mau lihat sendiri show unitnya, boleh banget. Teman-teman silakan hubungi Elite Pro ke nomor yang di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channelnya Elite Pro dan follow semua sosial medianya Elite Pro supaya kamu gak ketinggalan review-review properti se-Jabodetabek atau se-Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.